Ekonomi Nasional, Politik dan Kebudayaan dan Barometer Indonesia di mata dunia internasional. Menyentilnya kan ketika pesertanya udah pada pergi. Jadi pesertanya udah pada pergi kalau kita lihat monitoringnya. Tetapi dari evaluasi yang kami lakukan, salah satu aspek mengapa revolusi mental itu juga mengalami hambatan, karena saat itu ada yang menyalahgunakan hukum melalui Jaksa Agung sebagai instrumen kekuasaannya. Nah, sehingga itu seharusnya sebelum menyampaikan kepada publik, melakukan otokritik terlebih dahulu, melihat ke dalam, dan itulah.